double lingkaran, double keluar alien-aliennya. Let's go, kali dua, kali dua, kali dua. Lihat, aliennya ada berapa banyak dong. Lihat, gini. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, pada video kali ini teman-teman kita langsung aja. Aku bakal coba teman-teman, kemarin banyak banget request dari kalian untuk cobain. Bang, pakai combo ini, bang pakai combo ini, bang pakai combo ini. Nah, kita akan coba teman-teman kombonya. Sebelum videonya lanjut, aku baru tahu kalau ada 54,9% dari kalian yang belum klik subscribe di channel The Morcel ini. Jadi kamu udah klik tombol subscribe belum? Kalau belum, boleh dong diklik tombol subscribe-nya. Dan juga tombol like-nya jangan lupa ya. Kalau udah, thank you banget ya. Semoga kalian enjoy videonya. Dan semoga kita dapat combo yang bagus ya kali ini ya. Nah, udah muncul satu. Bentar, kita akan matiin goalnya dulu. Pertama-tama kita akan pakai susunan tim seperti ini. Dan kemarin ada yang request, bang, kalau misalkan mau lihat kemampuan skinnya, itu bintang kali satu aja. Nah, mumpung Nana masih fresh nih, masih hitung baru teman-teman, baru beli kan kemarin, kita cobain aja. Dan kali ini kali satu. Ding, kita akan lihat fokus di Nananya ya. Lihat dong, Nananya keluar. Aduh, kehalang muka aku lagi Nananya. Dan wow, nah, lihat Nananya tetap nge-heal teman-teman. Dan lihat tuh, ada efeknya jejak kakinya warna biru. Wah gila, gila, gila. Ini kelebihannya sih efeknya yang mantap banget. Best healer. Iyalah, healer dia satu-satunya. Gimana nggak best healer. Dan gak sajar lagi. Kali ini kita coba pindahin Nana di depan, di tengah nih, biar kalian bisa lihat lagi ya. Lihat, setiap kali dia nembak, aduh, setiap kali dia nembak dan keluar, boom. Setiap kali dia nembak, teman-teman, kalian perhatikan ada gambar bunga-bunga kayak jatuh gitu, teman-teman. Entah itu bunga melati, bunga apa yang warna putih pokoknya, yang ada di kepalanya si Nana juga, teman-teman. No, ada waktu dia ngeluarin tangannya gini, terus ada kayak bunga-bunganya gitu. Oh, kayak harusnya udah jelas ya, teman-teman ya. Dan kita akan langsung aja sekarang abisin lawan-lawannya. Udah nggak ada lagi koin 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 koin. Dan baru sekarang Nana kita kick. Kita balikin lagi ke si Kari aja deh. Kari, Kari, Kari. Nah, kayak gini aja ya. Bukannya apa teman-teman, Nananya masih kurang masalahnya, belum awaken. Nah, gini kan enak, langsung dibantai semuanya. Best healernya digantiin sama si Kari lagi. Ya udahlah, malah Kari jadi best healer. Ntar kita ambil ginian, kita ambil ginian. Kita cek tipe light ya. Tipe light yang gak kepake, main sitar aja gas teman-teman. Dan ini kita ambil. Oke, persiapan please. Perasaanku bakal dapat Sylvana lagi teman-teman, tapi ku pengen coba hero baru. Oke, sabar. Combo Zaz, gila, combo double Zaz. Wah, bisa. Iya. GG. Wah, ini pasti GG banget sih. Pasti GG banget sih. Double Zaz di sana, gila. Double lingkaran, double keluar alien-aliennya. Let's go, kali dua, kali dua, kali dua. Lihat, aliennya ada berapa banyak dong. Lihat, gila. Aliennya ada segitu banyak, teman-teman. Wow. Triple Zaz, bisa nggak di triple Zaz? Bisa triple Zaz sih. Nggak masuk akal sih, terlalu GG ya. Gila. Kalian lihat, dua biji Zaz aja udah sebanyak ini nih, anak-anak dong. 3, 6. Berapa? Pas. Aduh, nggak kelihatan ada. Aduh, bahkan nggak sempet ngitung saking banyaknya. Bentar, coba kita hitung pas lawan bos berapa total anaknya teman-teman yang keluar ya. Tipe light, no. Tipe pop. Oke, ini aja. Dan tunggu. Nggak ada yang kita bisa ambil. Kita gas aja teman-teman. Dan boom, let's go. Kita lihat berapa banyak anaknya Zaz. Matiin kali 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah keluar 6. Oke, diputar teman-teman. Zaz keluar 6 anak-anaknya. Aduh, kalau diputar susah ngitungnya dong. Tadi lebih dari 6. Bisa 6, 12 mungkin ya. Karena double keluar 2 kali kan. Tapi kurang ajar teman-teman tadi.
Tadi ini diputer jadi gak kehitung lagi ya. Maaf. Susah ngitung kalau dia ulti ya. Udah kita usahain deh, jangan ulti deh. Kita usahain jangan ulti. Aduh, tanker kurang 1-2 Martial tanker. Berarti ini ganti Martial tanker. Ini dia. Zas kita nggak boleh mati, teman-teman ya. Zas kita nggak boleh mati. Dia kuncinya soalnya. Wah, gila sih. Wah. Worth it banget ya Zas kalau udah awaken ya. Wah, mantep banget sih. Buat campaign mungkin sangat-sangat berguna. Tapi kalau buat arena, gimana ya kalau buat arena ya? Mungkin agak lebih sulit, teman-teman ya. Kita akan coba balikin lagi. Karena Zas yang ini sekarat, kita pindahin ke belakang. Biar tuker, tunggu dulu, ntar ditarik lagi sama si Franco. Jangan tarik Franco, ditarik beneran. Tunggu, aku gak mau Zasku mati, teman-teman. Aku lupa, ada Franco. Jadi kita masih tahan dulu di bagian depannya. Biar ditarik yang darahnya masih banyak. Boom, langsung diputer dan dikasih ultinya si Valir, teman-teman. Kita gas lagi, teman-teman. Dan, aduh, yang mana ya? Ini aja, basic attack-nya nambah ada efek ini ya. Please. Nice. Tunggu. Pertaruhan kita ada di sini nih. Ini nih. Zas triple kah? Zas triple. Please ada lagi dong. Aduh. Mati nih. Boom. Ah, ini udah deh. Coba misalkan ya udah enggak apa-apa lah. Enggak usah pakai ulti. Hit biasa aja mati kok. Let's go. Baru kita nyalain ultinya lagi ya. Dan baru muncul sekarang si kampret. Kampret bukannya dari tadi. Baru muncul sekarang dia. Yaudah gak apa-apa, kita gas aja. Double Zas niche. Tenang aja niche. Kita ambil dan reduce damage. Oh nice, biar makin tebel. Back row attack plus 20%. Nice. Ambil. Ini kita tipe dark dan tipe light. Odette mungkin ambil dulu. Aduh, kita sayangnya gak dapet Zas lagi, teman-teman. Tapi kita dapat Kagura dan si ini kemungkinan aku bakal ambil si Kagura aja. Karena tipe lightku udah aku korbanin semua. Jadi kalau misalkan nanti muncul persembahan satu lagi, aku bisa ngorbanin Kaguranya. Bukan buat dipakai, buat dikorbanin doang, teman-teman ya. Langsung kita gas lagi. Boom, langsung lawan bosnya aja dah. Udahlah, nggak usah banyak cincong lah ya. Kita gas aja lawan bosnya. Tunggu dulu. Teammate kita sekarat nih. Semoga si Lolitanya bertahan hidup. Ayo Lolita, please jangan mati. Lolita, please jangan mati. Oke, pertumpahan darah langsung diputer. Dikasih bom, diputer. Oke, ditahan langsung. Siap-siap, puteran satu lagi. Dan mati. Gila, dua kali puseran maut. Ini bahaya nih. Harusnya kalau lawan bos ini ada tempat ngeheal ya, teman-teman. Aku harusnya ambil life steal sih di sini. Dan ketahan, diputar, dikasih bom, damage-nya langsung GG. Nice, ini baru. Nice, kita heal dulu. Please life steal. Heal the weakest. Oke, okay, heal. Life steal. Ini aja deh, gila damage-nya ningkat nih. Kita gas aja lah, udah lah gak apa-apa ya. Hajar aja shamannya, langsung kita boom. Nice, darahnya juga udah mulai bertambah, teman-teman. Jadi gak usah takut, putaran pertama langsung dihajar. Dan boom, langsung aja mati semua lawannya. Yang kerennya itu, teman-teman, anak-anaknya si Zas juga ikut ketarik ya. Jadi dia gimana ya sistemnya ya. Tunggu, ini aja deh, kita simpan dulu. Jadi dia ketarik juga, jadi makin dekat sama lawannya. Jadi lawannya bisa nyerang si anak-anaknya dulu. Itu dia. Nah, oke. Okay. 10% juga sakit ya. Dua tech hero yang sekarat mungkin kita ganti aja. Ini aja kita ganti tech hero ini. Please kayak gini dulu aja. Biar si Lolitanya kan darahnya paling rendah, dia harusnya dapat regeneration yang cukup tinggi di sini ya. Karena dari buff kita yang tadi kita ambil. Nice, Lolita darahnya udah setengah. Nice, nambah lagi, langsung kita ambil. Nah, nge-kill bagian depan, belakang. Boom, nice, Lolita darahnya udah 3/5 ya ke heal-nya ya. Atau 3/4 lah, sekitar seperti itu. Aduh, cukup jauh lagi ya. Ace. 1, 2, 3, 4, 5. Buruk sekali. Ngapa malah begitu? Balikin lagi, taruh depan lagi. Aduh, darahnya jadi ngurang lagi. Tapi tenang. Bisa. Sekali ini, boom, autonya matiin. Kenapa kok autonya matiin? Puter dulu. Baru langsung kasih bom. Nice, baru autonya kita nyalain lagi. Jangan dikasih bom dulu, teman-teman ya. Puter dulu kalau bisa.
Kalau bisa, cuma nggak apa-apa sih kalau misalkan autonya jalan begitu mah. Nice, ini makin kuat tapi tenang aja. Kita akan lempar aja bom kepalanya, boom, nice. Alice increase stat dan juga, pas banget ya. Tipe light, tipe ini dan juga tipe dark ini, gas langsung. Dan juga kita akan hajar pakai boomerangnya dulu, pakai boomerang dulu. Set, langsung kita hajar pengin sini. Abis ini kita akan lawan boss teman-teman, jadi ku bakal hemat energinya. Dan kenapa malah kepake semua energinya? Sabar. Di sini. Front row. Tadi back row-nya udah mid sama back-nya udah di heal ya. Please jangan mati si Lolitanya. Satu dulu. Putar dulu biar ngacau. Udah cukup. Gak usah di ulti sama si Valir. Oke. Okay. Please Zas. Kimi, ku butuh ini aja deh si Gatot aja. Kenapa? Soalnya kalau misalkan tank life steal, let's go. Soalnya kalau misalkan tanker kita mati nanti, jadi kita punya penggantinya. Kalau si Lolita mati, kita punya si Zas ya. Zas lagi. Punya si Gatot ya. Boom, kita matiin goalnya dulu ini langsung aja. Boom. Pertama-tama putar dulu. Tahan-tahan, putar. Dan putar, langsung. Boom. Dan putar lagi. Seret, dan langsung si Zilong. Boom. Kasih stun lah, kasih tahu. Boom. Udah. Cukup. Udah cukup. GG ya. GG banget loh. Terus kita nyalain ini. Boom. Bosnya di sini ya. Tunggu dulu. Kalau begitu seret. Dan ku bakal gunain ini. Boom. Dan pecah. Double damage. Dan ku bakal gunain pisau. Boom. Dan ku bakal gunain ini lagi. Dan kita akan cari sesuatu yang bisa digunakan untuk ngelawan mereka. Tunggu dulu. Ini bisa lempar pisau lagi. Boom. Pisau lagi. Boom. Double damage-nya. Darahnya tinggal segitu teman-teman. Dan ambil lifesteal. Dan ambil lifesteal lagi. Let's go. Terus kita ambil energinya teman-teman. Boom. Dan bom lagi. Satu lagi. Boom. Ku bakal coba ngalahin menggunakan Zas dua biji. Double Zas Awaken di sini ya. Bisa nggak menang. Bisa lah ya harusnya ya. Easy sih. Easy dong. Gila. Gampang lah. Bisa lah. Nggak mungkin. Zas GG double Zas teman-teman ya. Dan komplit, kita berhasil menyelesaikan ini dengan wah gila combo double Zas sih, nggak nyangka bisa dapet ya, gigi parah teman-teman. Oke, combo selanjutnya teman-teman kalian boleh saranin di kolom komentar. Memang ku nggak bisa milih teman-teman, tapi kalau misalkan combo kalian dapat teman-teman, ku dapat kombonya, bakal ku pilih hero-nya ya kalau misalkan sesuai combo kalian ya. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe follow di Instagramku The Morgan Lawrence ya. Bisa klik tombol subscribe di channel The Morsel ini. Jadi bagi kalian yang udah klik tombol subscribe, kalian bisa dapat next update video di channel The Morsel. Dan ku selalu nge-share tentang kode dari Tinted Mirage, kode dari Sidiki, pokoknya semuanya di komunitas channel The Morsel ini. Jadi pastikan kalian udah klik tombol subscribe biar bakal tahu keupdateannya ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye bye.